Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, penjualan bunga krisan di Kabupaten Cianjur meningkat hingga 50% dan para pemesanan bunga hias tersebut berasal dari berbagai kota besar di Indonesia. Peningkatan penjualan bunga krisan mulai terjadi saat pasca pandemi COVID-19. Inilah hamparan bunga krisan di atas lahan seluas 1,5 hektar di Kampung Bengkok, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Para petani bunga krisan di tempat ini mulai bisa kembali tersenyum, pasalnya setelah 2 tahun masa pandemi COVID mengalami kerugian karena tidak adanya pesanan bunga krisan dari wilayah Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Kini pasca pandemi COVID-19, usaha bunga hias ini kembali bangkit dengan mulai banyaknya pesanan dari wilayah Jawa Barat dan kota-kota besar di luar Jawa Barat seperti Pontianak, Bali, Lampung, dan Semarang, serta kota-kota besar lainnya di Jawa Timur. Apalagi menjelang akhir tahun ini dan hari Natal dan Tahun Baru, peningkatan penjualan hingga 50%. Dalam 2 minggu, para petani bunga krisan ini mulai bisa menjual lebih dari 6.000 tangkai atau sekitar 2 ton lebih. Para petani menjual 1 ikat isi 10 tangkai bunga krisan dijual seharga Rp15.000. Selain cantik untuk dilihat, bunga krisan ini juga memiliki berbagai aneka warna, seperti warna putih, kuning, merah, merah muda, dan lainnya. Tanaman bunga krisan ini harus berada di dalam greenhouse sederhana yang terbuat dari bambu dan beratap plastik agar tidak mudah terserang hama. Dan agar bisa tumbuh dengan sempurna dan hasil panen yang maksimal, bunga krisan ini harus ditanam di dataran tinggi dengan suhu pegunungan. Menurut petani bunga krisan, peningkatan penjualan bunga krisan akan mencapai di atas 70% menjelang hari Natal dan Tahun Baru, serta di awal tahun atau musim pernikahan. Mulai peningkatnya itu dari kapan, Kang? Saat ini, Kang? Dari mulai setelah ini COVID-19 sudah berakhir, baru alhamdulillah sekarang lebih meningkat lagi dari pemasaran kita dari bunga krisan. Kang, kalau dari penjualannya yang paling banyak itu ke daerah mana, Kang? Ke daerah Bali. Daerah Bali. Bali sama Lampung, sama Lampung. Sebanyak banyak ke daerah. Banyak sih sebetulnya kalau sekarang setiap daerah tuh semakin meningkat kebutuhan bunga krisan. Di antaranya ya seperti Lampung, terus Batam, sama Pontianak. Heri Setiawan, Bandung TV.